Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. What up, I'm Audio. So welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, so content awak kali ni adalah aku tak bawa Myvi awak kali ni. Okay, so Myvi awak akan park je dekat sini. So awak naik dengan siapa guys? Awak naik dengan ni ha, Razik MG3 Hub. Okay, so apa awak nak buat dengan Zik? So Zik actually dia pergi ZCT. ZCT ni tempat apa? Nanti aku share dengan korang guys. Zik dia ada projek dia. Aku tak nak lah bagi tahu apa yang Zik buat. Sebab itu, kalau korang nak tahu apa Zik buat, boleh tengok dekat konten YouTube dia lah guys. Okay. So aku just nak share dengan korang apa ada dekat ZCT tu. ZCT ni sebenarnya tempat dia agak famous eh guys eh. Agak famous. So aku rasa tanpa buang masa, let's go, aku bawa korang pergi ke sana terus. Tapi sebelum tu, tapi sebelum tu guys, jangan lupa subscribe my channel, like, comment dan share. Subscribe itu gratis guys. Mantap tu mantap. Let's go. Kau terus eh? Tak apa, aku guide. Terus, kau masuk kiri. Haa, ni kau ke jalan ni. Tepi ni, traffic light kanan eh nanti. Traffic light kanan eh? Haa. Wah, lampu jahat baik. Tua. Eh, aku dah record tu. Aku tak perasan lah. Okay guys, sekarang ni aku dalam kereta MG3 Hub. Kita nak menuju ke ZCT guys. Aku tak bawa kereta hari ni. Malas-malas. Kita naik dengan Zik je senang. Tengok dek. Boss. Jadi boss. Wah, cun-cun-cun. Stay tuned guys. Kereta Zik ni banyak doh racun, tapi racun yang berguna lah. Aku tengok racun yang berguna. Nak tahu apa benda tak berguna macam mana? Kalau tak berguna, contoh dia adalah itu dia. Dah tua pun bodoh. Tak adalah. What up guys? Sudah sampai di ZCT. Alright. Dekat je dengan area rumah aku. Rasa dalam 15 minit macam tu. Kan? Okay. Ini dia guys, ZCT. ZCT ni dia rupanya ada kedai rap juga. Okay. Dia ada kedai rap juga ZCT ni. Awak ingat kedai ni kedai dia? Dia kata member dia punya. Jom kita tengok apa yang ada dekat ZCT ni. Kita kasih tengok Sony Zik. Tengok apa ada kat sini. Ini tengok macam sound system ada ni guys. Sound system lips. Okay. Not bad. Okay, alright. Tengok ni, speaker pun dia ada juga ni. Ui, nice. Okay guys, so apa Zik buat dekat sini, korang kena stay tune lah tengok dekat content dia guys. Aku tak nak share apa dia buat. So nampak sini ada satu kereta customer eh. Kereta bro eh? Ni PP eh ni? Okay. So kat sini ada satu kereta customer ni. Dia baru pasang lampu albino guys. So ZCT ni dia ada jual albino. MG3R macam ni pun dia ada jual juga. So ini kereta customer ni dia pasang albino lah. So ni perbezaan albino MG3R. Okay, macam MG3R ni dia memang totally lain lah dalam dia. Kalau albino ni dia sama je macam yang standard, cumanya dia punya yang cermin luar ni dia clear punya. Kalau original punya ada macam ni, ada merah-merah sikit. ZCT ni guys, kalau kau nak tahu, dia boleh custom tau lampu tau. Custom lampu macam kereta ni ha. Tak kisah korang nak lampu macam mana, nak design dragon ke, apa benda ke, apa skala jadah pun, semua dia ada buat. Nanti, you ada tak macam contoh gambar-gambar ke kereta yang dah custom lampu depan kan? Ada? Nanti kita share. Alright.
samping tu guys, dekat Z City ni pun, dia dashcam pun dia ada jual. Dashcam ni bagi awak, korang wajib beli lah guys. Kereta dah hand sensor man, tapi dashcam tak ada pun tak guna juga. So kat sini dia ada macam-macam, ada yang jenis depan saja, ada yang jenis depan belakang pun ada. Macam-macam jenis pun ada. Dashcam, camera reverse pun ada semua ni. So ini apa yang ada lah dekat Z City ni. Okay. Ni aksesori-aksesori bahagian engine bay. Kalau korang nak cantikkan engine bay korang, so bolehlah dapatkan. Ni gear knob. Gear knob ni pun ada carbon ni. Nasib aku tak bawa kereta lah. Tidak dah angkat lah ni. Aduh. Ni apa, fog lamp. Fog lamp lah. Canet tepi pun ada. Canet tepi pun ada guys. CF ada, yang hitam ada. Aduh, exhaust tip pun ada jual baik. Perfume ada semua, Banzo. Ni LED-LED kecil. Kalau korang yang nak tukar LED depan, lampu nombor plate, lampu room light untuk interior, lampu dalam ada guys. Cun, ni tempat push start button pun ada jual baik. Okay guys, so dekat bawah ni pun steering pun dia ada jual juga. Ni kalau yang nak main toge kan, korang perlukan steering macam ni guys. Okay, so ni customer tadi guys, yang pasang lampu albino. Oh, nice. Jarang-jarang awak tengok lampu albino ni dekat kereta MG3 warna silver punya. So macam ni lah looks dia guys. Kalau macam korang tengok kereta awak pakai MG3 R, so yang macam ni lah. Cantik sebenarnya albino ni, tapi tengok pada setup lah. Tengok pada setup korang macam ni kan. Kalau banyak main hitam, macam kalau korang tengok kereta awak sekarang ni, banyak main unsur-unsur kali hitam, so masuk albino macam kurang kena sikit lah. Tapi albino ni cantik, bukan tak cantik eh. Nampak clean lah. So nice setup. Okay guys, ada satu kereta customer ni, customer tetap Z City eh. Kau tengok dia punya lampu depan ni. Kau tengok, walah weh. Kau tengok. Ui. Okay, mula purple. Keza jadi putih. Alamak, handsome. Ni kalau nak dapatkan, boleh dapat dekat Z City lah. Ya. Ada lah. Okay, cun. Ini dia Kenji Chin. Pers. Dia boleh ni lah. Kung Fu lah. Wana kena kena Kung Fu fight. belakang pula. Belakang kau tengok. Ini punya belakang. Walamak, kau tengok guys. Style tu dia punya lampu dia. Memang style gila bhai. Welcome light dia tu best. Memang belanja lah. Kalau pergi apa, mana-mana event ke, ataupun kat traffic light ke kan, belakang ada kereta. Fuh. Okay, boleh dapatkan di Z City guys. Ya bos. Okay, cantik. Mantap. Ini dia punya owner dia. Owner dia ni memang gila power lah. Ada Honda, ada Myvi punya. Myvi AMG. Dia tak bawa Myvi guys. Kalau dia bawa Myvi memang dah belanja dah. Tapi memang style tu dia punya lampu dia, tengok lah. Sumpah style tu. Simple setup lah kereta dia. Simple lah, simple. Nice. Sedap mata memandang lah. Sedap lagi bahu memikul. Bukan. Satu lah aku suka lah. Diorang ni, even though sebelah kedai orang lain, tapi diorang buat kawan-kawan tau. Ini yang bagus guys. Kena tanamkan sifat
meniaga macam ni. Setengah orang, sebelah kedai lain, sebelah kedai lain. Contoh, sebelah ada jual barang yang kita nak, kedai dia tak ada lah. Kita nak beli kat kedai dia, eh, you ada jual tak? Tak ada. Kedai sebelah ada tak? Oh, sebelah tak ada lah. Padahal sebelah ada je. Tapi macam diorang ni aku suka, bagus lah, kawan-kawan lah. Cun lah, cun, 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 cun. Boleh datang support guys. Even though aku tak bawa kereta kat sini, tapi itulah, diorang punya layanan terhadap aku sangat aku puji. Tak, nombor plate pun ada juga jual kat sini. Okay guys, diorang ni sebenarnya specialist bab lampu eh guys eh. Bab lampu depan kalau nak custom. Kalau korang nak tengok hasil kerja dia, nanti aku share gambar. It's time to build.